Oke guys, ini kita sudah sampai Ngawi, sudah muter-muter cari perlengkapan atau alat vakum frozen, tapi nggak ada. Papat, limang toko. Kenek? Kenek sendiri. Limang toko. Terus nanti ya? Motor enak, yuk sabar ngenteni wit toko mesinnya kan harus toko Kudus toh. Terus toko Kudus. Kudus mau pengisian. Lah limang toko besar-besar nggak ada. Emang sekalian ada yang ngirim sing pesanan rendang tok, guys. Rendang khusus-khusus rendang sing wis ke vakum. Cuma sekalian dikirim ning gone Paksel 6 paket. Malah kayak enak golek. Blas, iki galen sing sing luwih gedhe nek enak. Iki gede-gede kabeh lho kono jaya. Iki padahal wis gede-gede kabeh jan. Ngomong sing paling gede wis kayak enak. Sing kono njaba kono kene. 55 ya ora enak. Enak. Lagi nek. Sak ngertimu ora enak ya san ya. Soale sing paling gede itu toh. Wis gede pasar kono, tapi ora enak. Wis ngenteni lah ya. Berarti bersabar soalnya ya kuwi lho. Jajal sing terakhir kono kuwi. Ndi? Pasar sore. Sing ada di tuku nganu jajal. Oh iya iya iya, oke oke. Muter-muter tapi gak nemokno, guys. Kene sing adol. Ngomong-ngomong Peru. Ora yo. Vakum frozen ngono. Astagfirullah. Lah mosok ya aku gak jowo eh ngomong ngono tok. Oh alah. Vakum yang buat frozenan. Semoga toko ning kene guys muga-muga enak. Brand. Oke guys, ki entuk nih mesin vakum. Iki tapi plastiknya sing pripun, Mbak? Sing rintik-rintik napa plastiknya sing apa wi jenenge sing boten rintik-rintik? Oh iya. Oh iya, iki yo sing entuk embose, heeh. Kan ana sing bening to, ana sing bening karo. Sing dituku sing awakmu tuku kan gak gelem plastik ngene iki malah. Gelem, sing bening to. Jaluke sing bening. Ini berapa mbak? 600 625 enak gak banten garansi nih? Hah? Satu hari? Enam ratus berapa mbak? 25 pas, kayak iso kurang. Ini karton nyono guys, kok brand salah ngomong aku. Wait mah, Bi. Oke, dites sik jajal di vakum guys, kena orangnya. Sing vakum sini. Kok gak nganu erat pusing sil ini. Ini sebenarnya. Tiga gelem rapat sih. Ya tau wis ngesil sik mas. Sampean mau soalnya yang sebentar sil sik. Maneman gunting gue mas. Nah iya. Ini dia jajal. Susu pesa. Karena tanya belanya aduh itu. Aku milu mafak wilo, jajal usung pak. Nah. Sentuh tapi kapasitif kan jalan. Cuman pasti kayak gini dua orang. Ayo, kung dua. Kung dua. Mayan ya. We'll be right back.
yo ndelalah lo guys, mesin ki nak temandangan teko grudukan. Teko kabeh bareng-bareng. Mesine bareng-bareng lah iki mesine sing anyar wis teko. Selain tuku online. Terus plastiknya ya podo bareng-bareng do teko, tapi plastiknya sing embos yang perkintik kuwi uga kurang teko. Iki mengak dhewe teko ket mau, jelek langsung nyari mesin kae. Wes ade semari makumi, bumbu-bumbu dan lain-lain, akhirnya terus setelah wes lenjeh nyeluk DC, kayak ganti DC sing makumi. Ngono. Dadi kayak nek laran-larane guys, langsung tancep gas. Gang dulu Pak Kurere teko, "Mas, plastik. Mas, plastik lagi iki bolong sing iki." Ora kena dinggo iki. Iki sing apa jenenge nganu guys, sing bening kanggo mesin sing anyar sing iki. Iki dikemper kintik ora gelem. Oke, langsung ayo. Iki lho mesine. Mesine lali mantan guys sing lagi anyar. Nah, tak unboxing. Ya. Coba ketone. Ketok. Sek. Sekalian di unboxing ya guys. Mohon rekam video proses pembukaan paket dan tes produknya. Jika ada bukti rekam video maka pengajuan komplit tidak kami terima. Tapi sangat-sangat wandel kan. Beli mana-mana kerajaan nah, berkah-berkah laris dagangannya laris dagangan lancar rezeki Tanjung Kimpul aku diki bakulan raris rezeki ngumpul mari di kene pancen karo pemelan aku iki apa antuk piye mbuh ningune kok mana ya. Wala ada yang bayani ini kok. Power pack modelnya DZ290290A. Bismillahirrahmanirrahim. Iki wis tuku piro? 1 juta piro? 1.300.000 piro tapi jadinya 1.400.000. Packagingnya sangat-sangat rapi guys. Packagingnya. Nah, ada kitansinya juga ada panduan-panduannya itu 1.380.000 ada sing ini buat buang air ini kok enak apa? nozzle gue duduk tengahnya kok tent bisa apa metu udah itu ini pas itu buka ini lho pak. Ini mas dari kok beda kayak apa tuh? Nah, tipis tapi kita tipis jatuh. Jadi contohnya nih. Mau cari tuh kuah, kayaknya tuh kuah sada gitu ya. Liane aja dong teko. Nah, wah lele, kemasan ini bayar ini pernah. Iki tapi gak perlu ini cuma kayak di 50 menit. Tep. Gak biasa ae, Cuk. Gumun ngono. Ora kok gumun, maksudku kok ora kena ndudul ngono lho jenenge barang rego sak mono. Iki kok di iso dipetek kene iki cedeng kok metu nozzle. Tengah ngecet. Dah, aku nek nozzle iso metu lagi di apa sini? Ya kan iki kan bolongane. Heeh. Lah bolongane di bolongane iki ngene tengah-tengah iki nozzle. Dan nozzle ndi? Nozzle tengah iki. Kan rapi cepet lagi. Bisa lah. Bisa. Iya lah. Oke. Es pokok piye polah leh budi ini guys di nganu yo alon-alon terakhir cek pemula besok naik enek rezeki yo naik seumpama karo Gusti Allah ku dikei kepercayaan usaha ini besar kan otomatis membutuhkan mesin yang besar karena ini kita kan cek mikro cek mini cek anyaran cek baru kan yo sesuai kemampuan kita yang penting barangnya enak buku-buku yo awet iya tau aku sih untuk sendiri ini ada kartu garansinya
power pack sing dodolan. Tapi kebanyakan sing nampa seneng berkah barokah. Tapi kebanyakan yang jualan frozen biasanya pakainya di jenis ini. Perumahan Pak Adi ya. Tapi kurang rumah nak iki wis kondiang. Alhamdulillah. Syukur. Ya. Kafe sesuai dengan kebutuhan dengan kapasitas yang ada di sini. Loh, oga nganggo sedotan. Buaya memang kok kono. Eh? Tromono. Iyo. Loh, piye lah, rusak malah itu. Iki sing tak dadi siji. Oh, gak gelem pipi-pipi. Ada apa dengan pipi-pipi ini? Gak muni pipi-pipi. Nah, digarap bareng-bareng guys. Kayak simbok yo ngadai ayam. Yes. Digarap bersama-sama. Kayak Dinda yo ngadai ayam podoi. DC. Cih, kok gandengannya 10-10 deh. Pokok enek bojone dewi-dewi. Tuh. Goreng kroket. Sepurane nggih. Nek mingin-mingin iki sepuntene sing kathah. Krokete lali mantan menul-menul. Ini kita belum bikin lagi yang udah pesen-pesen. Nanti apa namanya? Nanti kita bikin hari kurang lebih paling kalau enggak Sabtu, paling Sabtu teman-teman kita produksi Sabtu. Kita nanti produksi. Sregepe ra ukur. Sregepe ra ukur. Tapi bar sregep yo gandok telu. Bar sregep gandok telu iki lho. Kare parane nanti. Nek goreng kroket niku sediluk tok ya guys ya. Sediluk wae. Aja suwi-suwi. Duh gosong. Iya. Mantep. Cus. Mas nos. Alah, wis bar guys, alhamdulillah rabbil alamin. Iman kroket kroket lali mantan sepurane barangnya tuh enak gila. Buka jus ya. Sing sampun pernah order komen nggih rasane pripun. Ben gue pembelajaran. Di sini full guys. Sampeyan nek tuku rendang wis sampeyan kukus ngono wis enak. Dadi gak nambah-nambah minyak. Dikukus ngono kan diangeti dikukus sing duwe apa fryer hair fryer apa-apa nang yo dikek nang adah terus di air fryer diangeti. Full. Remake udah. Lembut. Ini awin gue liat mesin memang
pas komat bentuknya timbul, bentuknya timbul ya akhirnya entok. Alhamdulillah. Wayai kayak rumah DC wes dari gas wes terakhir bangun, tapi ki ambu-ambu ini apa kerjune DWB kasih ini gak iso gas neng arep kono sampai kayak kan mesti pindah neng kono, tapi ketika kiki kan cek proses pembangunan kan, tapi ketika pembangunan masih selesai kita ayo wes ngepres yo kayo wes kayak neng gon. Jadi jalan satu-satunya monggo yang mau beli tak dol tenan wi. Kene nggone. Ditepak pas ditunggu. Kita jual monggo yang mau gerdune lali mantan dijual. Hubungi 0858502393. Kena ya? Oke. Mangan kuwi nono an saiki. Semalam muni ngene piye to? Ndok mirogan. Coba film band. Dia kan cina mana cina orang. Bareng ini gaduh telu. Bela apa? Iki emang terakhir tenan guys. Iki kan aku neng Ngawi karo Ajis. Lah apa jenenge mak iki bar masak iki awan intinya awan-awan ki mak iki pas wayah turu apa piye lho intine bae iki mulih kombaon mulih kombaon ni awan-awan to mak iki kondisi giling kan rong bar urung bar wi wonge keturun ditinggal turu bar masak kuwi lah kok ternyata iki karo mbae iki digulingi diumbahi kabeh guys masam moro-moro wis diumbahi mbae dipentengi karo mbah pomo kuwi enak. Iki mungkin jam loro iki mungkin arep budal ning Tegalan terus tak pangeng ora usah wis yamene wis ning omah ae. Akhire bu bingung to dek golek gayan sampai sekop-sekop lu diumbah masmu. Bingung dek kancane do mergawe jaman arep ngewangi, wong kan ngewangi terus mari ngono terus apa wis jenenge terus wis cukup kan. Wis mbah wis sampean gak usah ngono. Bingung. Terus dia bingung nyandak gaya akhirnya terus nyikati sekop, nyikati WC. Miloki mesin apa kuwi mung mbuh apa emang? Jan di sel. Wes kasekat ku. Lah apa deding. Lah iya. Nang golek apa jenenge? Sebutan guys. Terus kebak tenan kaya lho, wis bar mene dhisik. Dadi gerdune dhewe jalan satu-satunya dijual. Nggih. Di monggo yang mau bener-bener ini tidak bercanda teman-teman dijual saja, dijual saja. Kena gue tambah, kena gue tambah-tambah, iya toh? Ya. Iya, kena gue tambah-tambah. So pengerti kerjanya payu 100 juta. Kalau yang minat langsung bilang. Lah ya. Nomor bakulan bisa. So pengerti payu 100 juta, sing nuku bleken. Lah gedhe dapurane ngono dituku 1 juta iki bulek. Enggak mungkin. Iki bercanda. Mas Amerika langsung ngurip ya. Nggih. Barange tidak usah diragukan. Niku sampean iku ini kan memang model itu model lama ya teman-teman. Tidak model yang sekarang. Memang dulu kita apa request-e memang model lama. Model lama memang. Jadi kayune bener-bener kayune jati Tlogo Tuwung. Tinggal sampean poles ulang, sampean opo wi mau pilek lagi, nak sampean pengen lebih istimewa gentengnya diganti baru wis sip. Semua mandes. Jatine yo no kaleng-kaleng guys, monggo. Langsung di order. Jatine kondang. Piro Mas? Murah guys, wis to. 200 jutae. Ya ana guys, ya. Tak ya. Duh, kio medisnya wis bar guys. Oh, serenek goni ngomong pres ki wis rata nih. Gerdune kayak lumayan ombor ya. Gue di yo medisnya ya wis bar kui. Wis mari. Kayak nggak nih molen. Iya iya ta. Tipe dia ta bosku. Gerdune dhewe kayak guys. Yeah.
Lho wis mari, guys. Lho. Wis bar. Ayo, guys, pada ngarep. Tak soteng ndang. Lho, nang sing kayu kok kowe. Wis to ndang ngomong pokoke omong. Ayo kalem, Dur. Kelem lho. Kanan sini, kiri sini. Oke. Ayo kanan terus. Yo yo yo. Yo. Nah, iki lho guys ya. Gerdu lali mantan. Tapi tul gak poin, Pak. Anggone lapangan voli. Gak masuk, Pak, gak masuk. Lah ora masuk terus. Poine iki dadi dhuwit, Pak. Didol iki. Lho. Sing sing minat teman-teman monggo. Ketek kono neh. Kowe ora pantes marang ngene. Monggo RT kene. Iki tiko lingkungan kene kok ora pantes kok. Iso ae, Pak. Sampun lingkungan dul. Ya Allah. Kurang ya, Pak. Arep dikek endi lho, guys, nek ora didol. Lah engke lho ngene dhisik wis entek, muapet ngepres biye anget. Ya. Oh, wis ngepres banget. Pasnya untuk diuangkan. Pasnya diuangkan ya Mas Agus ya. Gue empon, empon Mas, monggo. Empon. Empon deh, empon. Ya anake desa sing mbarep. Pun deh, cut. Mati sitak tandurane dhewe. Akeh sing ngunu sih, akeh sing mati. Tapi ning randu ya akeh sing anu ya kaya akeh sing mati ya. Lah bingung guys gerdune. Kene ora sedeng, kene ora sedeng, kene ora sedeng. Lah bingung e iki ya wis ngepres Mas, jalan satu-satunya gak ya dilipat gandakan. Halo, 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 lu, 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 lu. Botol di sekadang. Masa apa, Mi? Adang. Mami. Kaji kamar rusak, guys. Aja muni ngono mak wis dilokne wong. Dikira dikira golek-golek. Oh. Aja muni ngono kuwi. Rusak ya engko tuku meh. Didandakno nek jek kena nek gak kena engko tuku sing anyar. Penting kuwi didandakno sik saiki adang ning dandang sik. Ono aja muni ngono kuwi. Soale wis engko dikira wong golek-golek aja ngono kuwi gak oleh. Yo. Pokoke engko apa jeneng kuwi didandakno sik nek kena ya didandakno nek ra kena engko lagi tuku anyar. Lah nek kuwi kena didandakno tuku anyar kan mubazir duwite. Oke, siap, Mas. Ngene maneman. Nganggo duit kan nek dhewe ya kudu ati-ati. Aja brabel nek nggo sedekah ora apa-apa. Tapi nek ngono kan kudu nek sekerane cek nek digawe kan digawe ngono maksudku. Engko nek dene wis gak kena ya wis kuwi engko tuk lagi hak dhewe tuku. Iki sementara adang ning dandang dhisik, guys. Simbok. Iki jenenge adang langsungan. Oke teman-teman semuanya, family online sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Kalau mau order madu lali mantan di 0858523 9362. Mau order jajanan apa semua sama di nomor tersebut. Siap. Gitu nggih, pokoknya sehat-sehat buat semua tanpa terkecuali. Yo jenenge apa wis jenenge wong urip yo ngono kuwi, guys. Wang sinawang ngono kuwi.
wong sing nawang ngono kuwi ya kadang ngono kuwi wong njoba ya ngirone ya piye menawa dhewe iki wis sing piye ngono padahal ya sejatine ya padha wae. Sing penting iki alhamdulillah iki kehidupan awake dhewe ketimbang dhisik ning Surabaya iki saiki wis beda ngono alhamdulillah. Iso kaya ngene iki ya kehendak senggai urep yang maha kuasa lewat lantaran panjenengan semua, family online semua. Kalau konten kita tidak dituonton semuanya ribuan orang kan kita tidak mungkin sampai di detik sekarang. Betul. Kalau Kalimantan TV hanya ditonton satu kakak aja ibarat kata itu gak, kan nggak mungkin, mungkin sampai di titik hari ini. Kayak wong coblosan lurah no guys. Wong coblosan lurah senyoblos keluargane tok apa dadi gak dadi. Kan seperti itu intinya Kalimantan TV bersyukur alhamdulillah panjenengan sayangi disayangi semua family online tanpa terkecuali Indonesia luar negeri kita sangat bersyukur amat sangat bersyukur alhamdulillah semoga kedepannya kita tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Tetap mawas diri. Amin. Dan eling lan waspada karo sing wis-wis jadikan masa lalu sebagai pembelajaran untuk kedepannya kita lebih dan lebih maju. Ngono. Dan alhamdulillah ya barang-barangnya sing ngarep kita kirim monggo was rendangnya sudah ready. Besok tinggal besok sing, kita kirim. Sing pesenane sesok karek ngirim. Ya. Tapi sing kroket-kroket gue ngiso guys, urung gawe. Tapi ya aku lagi sekalian kita tak umumkan ya guys ya. Sing gabung karo kroket nanti WA sing orderan pertama ya guys ya yang tak balesi sing wis tak balesi lah nek gabung karo kroket otomatis nunggune mending gak usah nganu guys mending gini loh yang order ya ayo rodane digencong tak didol digabungkan dengan kroket yang digabungkan dengan kroket mending dikirim dulu kayak entah itu rendang ayam kroketnya soalnya kan masih lama mending merendang karo ayam lengkuas yang dikirim sih entek itu kan apa jenenge prosedurnya tak kuras itu terus barang itu bisa dibuat begitu ngono ya nek sampe yo kuwi nek pengen ndang cepet dikirim itu yo kuwi enak ayam kok dan dikirim ngono sing sing enak sih dikirim dadi gak usah nunggu kroket-kroket terus sare cek lama guys lama ibarat kroket itu bikinnya kan rewil nanti sok iki kan hari Kamis ya toh Rebo iki iki Rebo terus besok Kamis besok Kamis itu sok umpama besok dong gawe kroket tapi kok katakanlah lagi ngirim sama ngirim? Ngirimnya jemaah gak iso? Iso gak iso ya? Iso gak iso apa yang masih adem? Gue paling nanti gas wall ya ketoknya saya iso 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 gak kroket ya cowok-cowok juga kroket karena bari ini gak sore bari ini sore kroket ini suwi seenggaknya itu sepuluh apa menepi saya suwi rong puluh kilo 20 kilo paling yo isone minggu ngarep isone ngirime ga ini dino Kamis cuma soalnya apa paksel ku setu naik kirimnya setu teman-teman itu dia nggak bisa sehari sampai ya. Kalau kirimnya Sabtu nanti sampainya Senin karena minggu paksel itu libur jadi jam terbangnya untuk cepat itu hari Senin sampai hari Jumat saja konten ini ya semua makasih banyak lah buat semua tanpa terkecuali sehat-sehat selalu pokok semuanya semoga selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita woro-woro lagi nek cakro editan langsung di CP atau di order di 0858502393 monggo langsung nego-negoan di WhatsApp saya buka rego 100 juta koret golek tambah kono kene Allah Akbar pas atas buat semuanya ya dadah karena kita bertambah guys.